bagus tidak mengalami kesulitan bergabung dengan kelompok ini. Mari kita simak penampilan baru mereka. Siapa tidak kenal trio gadis muda yang lincah dan ceria lulusan Asia Bagus yang dibentuk oleh Chris Patikawa ini. Trio yang dalam beberapa tahun terakhir ini menyegarkan pelataran musik pop Indonesia dengan album pertamanya Cintailah Daku di tahun 95, meledak di pasaran dan terjual hampir 200 ribu kaset. Itulah dia kelompok AB3. AB3 terdiri dari Nola, Widi, dan Lucy menjadi prototip penyanyi Indonesia yang go international dengan kualitas vokal dan penampilan yang tidak heran mereka menjadi kelompok penyanyi wanita paling kompak, paling harmonis paduan suara maupun geraknya. Namun tampaknya tak selamanya mereka kompak. Untuk urusan yang satu ini rupanya Lucy rela meninggalkan AB3 untuk beberapa minggu setelah pernikahan Lucy dan Jose. Secara resmi Chris menyatakan bahwa Lucy mengundurkan diri dari AB3 dan akan digantikan oleh Cynthia Lamusu. Siapa sih Cynthia Lamusu? Begitu pertanyaan yang ada di benak penggemar AB3. Mampukah dia menggantikan posisi Lucy dalam grup tersebut? Dan banyak pertanyaan lagi yang lain. Yang jelas, kehadiran Cynthia tentu membawa perubahan dalam formasi AB3. Buat Cynthia sendiri, ada nggak kesulitan dalam beradaptasi dengan masuknya ke dalam AB3 ini? Yang pasti kalau suara mungkin itu bisa lah ya. Gerak dia juga soalnya lebih bagus, Bo. Dia pemenang Asia Bagus di Jepang. Gerakan itu yang pasti. Coba sekarang tampil khusus untuk pemirsa Serenada. Hidupku penuh gerak dan warna, takkan berhenti. Ku rentangkan tangan-tangan kecilku, raih kemenangan.